Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Chandra ARC. Oke teman-teman, hari ini Senin tanggal 27 Mei tahun 2024, yang mana nanti pada jam 16 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat akan terjadi fenomena Rosdul Kiblat atau yang kita kenal dengan Istiwa Azab atau yang disebut dengan Rosdul Kiblat, yang mana peristiwa tersebut adalah di mana posisi matahari tepat berada pada atas Ka'bah. Jadi nanti jam 16 lewat 18 menit matahari tepat berada di atas Ka'bah, dan ini bisa kita lakukan untuk bisa kita manfaatkan untuk mengukur arah kiblat di mana tempat kita sholat agar tepat menghadap ke kiblat. Oke, kita ikuti videonya. Pada kali ini kita akan saya akan mencoba dengan peralatan yang sangat sederhana teman-teman. Jadi nanti bayang-bayang benda ini pada saat 16 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat menandakan arah kiblat kita teman-teman. Oke, kita lanjut videonya. Sekarang sudah jam 16 lewat 14 menit, tinggal 4 menit lagi. Oke, kita lanjut. Lanjut. Oke, teman-teman. Hari ini sudah jam 16 lewat 17 menit dan saya sudah letakkan alatnya di tepat di samping musola saya, teman-teman. Jadi, ini adalah musola saya dan ini adalah benda yang akan kita ukur untuk menentukan arah kiblat. Oke, sudah jam 16 lewat 17 menit. Sebentar lagi nah, sudah jam 16 lewat 18 menit teman-teman. Jadi arah kiblat memang sudah sebagaimana arah bayang-bayang ini teman-teman. Nah, sekian konten kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.